sebelum kita mulakan untuk memotong kain, kita pilih dulu pola mana yang kita nak. Okey, contoh dalam satu kertas pola ni kita ada dua pattern, iaitu romper number 1. Saya buatkan dia label dengan romper number 1 dan juga romper number 2. Okey. So, bawah ni dia ada saiz 12 hingga 18, ada 6 hingga 12 dan juga 0 hingga 6 bulan. Sama juga dengan romper number 2. Okey. So, sekarang ni saya nak pilih untuk romper nombor 1 dan saya nak gunting, nak buat untuk 12 hingga 18 bulan. So, kita buat romper nombor 1, 12 hingga 18, pola hadapan, dan kita akan gunting satu lagi romper nombor 1, 12 hingga 18, pola belakang. Okay. So, kita guntingkan. Okey, ini adalah pola belakang dan pola hadapan romper kita. Saiz 12 hingga 18 bulan. Okey, romper pattern pertama. Jadi sekarang ni kita nak potong kain. So, pertama sekali. Okey, kain kita. Okey, kain kat sini. So, untuk pola pertama, kita kena potong bahagian hadapan dengan belakang tu berasingan. Okey? Sebab pola dia berbeza. Jadi, untuk pola hadapan, okey, ni kain kita. Saya tunjuk separuh je lah. So, untuk 12 hingga 18 bulan, kita cuma guna dalam suku meter je. Okey, ni kain. Kemudian, lipat kain tu kepada dua sahaja. Macam ni. Lipat je. Okey. Kemaskan sikit. Okey. Dan lipat dua macam ni. Okey, lebih kurang kita akan dapat pola hadapan punya ukuran ni saiz. Okey. Okey, lipat dua. Ambil pola. Okey, di atas pola ni ada tiga titik kan? Okey, tiga titik ni bermakna bahagian yang berada, yang ada tiga titik ni, dia berada di bahagian kain yang berlipat. Okey, contohnya bahagian kain yang berlipat. Okey, sini bahagian kain yang terbelah, tak bercantum. So, kita letakkan di atas ni. Okey, macam tu. So, ni ada banyak sangat baki dia. So, nak jimat kain, kita tarik sikit. Okay.
So kita dapat macam ni. Okay, kemudian kita pinkan. Kita spinkan je pola kita. Okay, so dah siap macam ni. Okay, saya suka untuk trace mula kita punya pattern ni supaya bila kita gunting, kita tak tergunting dekat pola ni. So saya akan trace mula. Okay, mana yang garis lurus tu boleh guna pembaris. Bahagian bawah ni. Lepas kita dah siap trace, kita boleh buka balik pin ni. Okay, kita alihkan pola dan kita gunting. Okay, sama juga kita just baki kain yang kita ada ni, kita lipatkan je kepada dua. Okay, lipat je dua bahagian. Lepas tu kita ambil pola belakang dan kita letakkan. Okey, yang pola belakang ni tak kisah berlipat atau tak, sebab dia memang kita akan buat dia selai-selai. Okey, so memang kita akan ada dapat dua keping untuk pola belakang ya. Satu. Saya ambil lagi sikit. Okey.
Okey, ni dah siap. Kemudian bahagian tepi ni kita kena belahkan dia. Okey. So kita akan dapat 2 keping bahagian belakang, 2 keping dan 1 keping kita akan dapat untuk bahagian hadapan.